Welcome back to Yoyo Official. Jadi di video kali ini kita lanjut video yang sebelumnya. Kan tadi udah selesai challenge dan kita mau umumin siapa pemenangnya dan siapa yang kalah. Siapa sih, Yoyo? Siap. Siap, oke. Ma Isabella, nanti kita kan tadi udah berunding ya. Iya. Kita akan tentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku sampai yang menang. Apa? Aku sih menang. Nah, mau tanya tadi gak ikut. Ya, aku enggak apa-apa, tapi mau saya menang ini untuk hukuman. Iya. Nah. Oh, berarti diropel Mahmud meneh. Nah, diropel Mahmud. Heeh. Micin. Micin. Tadi udah uja, udah uya. Bener, Mut. Bisa tak gelpungi, tak boleh. Boleh. Nah, ini guys, biasanya kalau pemenang kan dapat hadiah, terang yang apa namanya, yang kalah dapat hukuman ya. Tapi ini beda, yang menang dan yang kalah itu dapat hukuman, dan nanti yang pemenangnya yang apa ya dapat hadiah itu yang nggak ngapa-ngapain. Berarti aku. Ya, langsung aja lah kita ke hukumannya untuk para pemenang dan yang kalah. Mbak Isabella, ya udah tahu siapa yang kalah siapa yang menang. Udah. Oke, okay, langsung kita umumin aja ya. Jadi, Mbak Isabella, siapakah yang pemenangnya? Dadadadeng. Pemenangnya adalah siapa? Mas Joyo. Weh, dia pemenangnya. Siap. Ini bisa dimasuki mau apa toh? Apa nih toh? Tadi yang pakai sumpit itu, sumpitnya tadi ya. Terus untuk yang kalah? Yang kalah adalah kamu kalah, kamu kan enggak bisa kalah. Bojone dhewe. Yang pancen kalah kok. Oke, langsung aja hukumannya, Mbak Isabella. Apa kira-kira? Pornografi. Ya, jadi hukumannya? Hukumannya aku ya enggak tahu. Mbak Penny aja hukumannya. Oke. Okay. Nah, ini untuk hukumannya untuk pemenang dan yang kalah, kalian harus menirukan gaya barang yang disediakan sama Nemo. Oke, okay, siap? Oke. Okay. Nah, nanti Nemo yang nunjukin barangnya apa aja. Tapi satu-satu ya. Nah, itu. Terus nanti Mas Yoyo sama Mas Ado niruin barangnya, gaya barangnya. Oke. Okay. Oke, okay, siap? Oke, okay, oke, okay guys, ini jadi Mas Nemo udah nyiapin barangnya. Ini banyak nih, banyak. Banyak ya? Oke. Okay. Langsung aja Mas Nemo untuk barang yang pertama, biar nanti diperagain oleh Mas Yoyo sama Mas Ado. Sendok. Sendok, bentuknya gimana? Sendok. Oh, aku tahu. Gimana? Arigato gozaimasu. Wow. Musuh, itu patah. Gimana? Apa? Enggak. Sendok. Betul toh sendok. Itu. Ah, itu begonya terlalu ya. Banyak itu. Sendok sayur. Gimana? Agak bengkok. Gimana? Oh, gitu. Oke, yang bengkok kakinya ya. Oke, okay, nilainya 80. Kira Mas Yo. Kayak gini Mas Yo. Gimana? Meliu-liu. Gimana? Itu malah kayak ular. Udah gila nih yuk. Gila nih kan biasa dong. Biasa lagi sedok. Ini lah. Oke. Pelet. Oke, next barang yang kedua. Sapu. Iya, Mas Andre saya. Gimana? Sapu. Gimana? Set. Sudah makan ngisor toh? Iya. Oke. Ngisor nih. Terus gimana? Oh, ini lah, ini paling gampang. Gimana? Ah. Oh. Sapu. Berarti adepnya ke atas Mas Nemo. Nah, gitu. Oke. Okay. Kenapa Mas kayak dukung? Sapu. Oke. Okay. Mas Yoyo. Itu sapu. Tawar-tawar kan Mas. Sapu. Nah, wis. Tawar-tawar. Kan badan Mas bukan tangan. Tangan. Mas Yoyo, badan bukan tangan.
Intinya kan fungsinya sabune. Berarti Mas Yoyo kalah poin 1 soalnya dia curang. Oke, okay, next barang yang kedua. Nah, gimana itu? Gimana tuh Anya? Masa dress mirip kok. Oke. Oke, benar. Oke, sekarang Mas Yoyo. Gunakan pikiranmu. Apa aja? Ayo. Halo. Ayo sabunan. Ini kayak yang di Jepang-Jepang itu lagi. Oh iya, Mas. Oh, itu Mas Kirit. Tadi okay. Aku sama kamu harus beda gitu loh. Oke, okay, okay, siap. Yes. Oke, okay, lanjut barang yang selanjutnya. Ini ya, yang gimana? Badannya ya, headphone. Bukan tangannya ya. Terlalu. Jadi masa kamu ono mas jembatan nih bengkok mas bentuk U tapi kayak huruf A. Perkenalkan teknologi. Oke, mas gimana? Headphone kanan kiri. Yes. Nama Jaya Uri. Curang dari tadi. Kreativitas. Mas Abila, ini ngeri sekali lah Mas Yoyo dari tadi ya. Curang dia. Gimana? Jangan keras oli. Oke, next. Botol. Botol. Gimana bentukannya? Ayo. Gimana ayo? Botol. Matangnya mes kayak botol. Toples. Ah, ini gini biasanya mas. Di nek foto teleponi Regina. Kendar. Gimana? Oke. Okay. Mas Yoyo. Gunakan pikiran. Ayo. Podonya menteku. Iyalah harus beda. Kalau sama. Tuh sambil gendong Oli juga boleh. Gak mau. Kalau kamu mangap dong udah. Oke, Mas Yoyo gimana? Botol. Apa kue, Mas? Botol ini. Yo, cari belmu. Udah lah, kayak gini. Ayo bilang, gimana sih? Ya, gak apa-apa. Terus, oke, next. Selanjutnya, barengnya. Gitar. Oke. Sekarang aku dulu, kok kamu dulu? Kamu, Yakin. Ah, gimana bentukannya? Apa itu? Gitar kan seksi. Ya. Buat ini kan seksi. Ya gini loh, meliu-liu. Kok miring? Gitarnya miring. Permen. Oke, guys. Lanjut naik. Kayaknya Mas Adro enggak mampu itu. Nah, ayo gimana, Mas? Gitar Spanyol. Haruskah kamu menari-nari biar kayak meleku-leku? Iki nganggo ya bentuk tubuh ya. Heeh. Jadi kamu apa kowe, Mas? Gitar Spanyol. Jadi kamu sok seksi. Gitar Spanyol kampai. Kuwi angel lah. Oke, Mbak Penny, kamu calon tapi salah seharusnya. Iya, gak apa-apa. Kamu harus mengikuti benda mati tapi memainkan atau menggunakannya. Jadi kayak pantomim itu bisa. Kalau mungkin binatang di belakang orang itu bisa. Kalau ini susah. Ya gak apa-apa, biar seru. Ya gak apa-apa. Masih. Gunakan pikiran. Mana? Kok niro api ya jal. Wis dinggo kabeh ya. Ya bentuknya lho, Mas. Yolah. Nah. Ya, kenapa aja ya, Mas? Tangan. Wujudnya munggaran tapi ya. Aduh. Wis, yolah. Wis, yo.
dan penyelesaian untuk harusnya kamu gini Mas yo tadi tuh gini nyebluk blubluk gitu aduh capek banget guys kan? Jadi Mas Isabella ya. Untuk challenge kali ini kayaknya nggak ada yang berhasil ya. Gagal. Dapat hukuman lagi. Tunggu hukuman selanjutnya. Dan ya, untuk besok yang kena hukuman adalah. Besok kamu yang kena hukuman ya Maud ya. Makan micin. Makan micin. Satu sendok. Satu sendok. Dan guys kayaknya udahlah, kayaknya mereka juga udah capek dan Molly udah cerewet. Oh, kita lihat ke Molly. Apa, Mol? Hah? Suruh selesai. Apa? Ganggu tidur. Ganggu tidur. Oke. Oke, guys, ini Molly udah marah dan mungkin sekian dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Subscribe. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.